Otong otong golesena. Yuyo prekabare, kali ini admin akan membawakan anime berbeda dari yang lain. Biasanya kan orang yang pergi ke dunia isekan akan menjadi petarung yang hebat, overpower ya. Setidaknya menjadi manusia lah. Tapi di anime kali ini, tokoh utamanya orang yang bereinkarnasi ke dunia isekai malah menjadi pedang. Gila gak tuh? Dan gak usah basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, simetriskan posisi duduk kalian, karena kita akan masuk ke alur cerita anime Tensei Shintara Kentesita. Kisah berfokus ke seorang yang baru saja mengalami kecelakaan, lalu pria itu masuk ke dalam dunia isekai. Kita panggil saja Rehan untuk sementara. Sekarang Rehan bereinkarnasi menjadi pedang yang dibawa oleh petualang ras kucing hitam. Lalu kita flashback di saat pertama kali Rehan masuk ke dunia isekai. Awalnya Rehan kebingungan dengan situasi saat ini dan mulai sadar kalau dia bereinkarnasi menjadi pedang. Untungnya Rehan menjadi pedang legendaris di dunia isekai ini. Karena penampilannya bagus dan menarik, muncul goblin yang mau mengambilnya. Karena tidak sudi pemiliknya adalah goblin, Rehan pun menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menggerakkan dirinya, lalu membantai para goblin itu. Tapi di saat membantai, Rehan tak sengaja mematahkan kristal di dalam tubuh goblin, sehingga Rehan mendapatkan XP dan skill tambahan. Karena itu disebabkan skill penghisap kekuatan yang dimiliki oleh Rehan. Dan mulai hari itu, sebelum Rehan menemukan tuan barunya, Rehan mencari skill-skill baru supaya di masa depan nanti tuannya akan senang memilikinya. Yahari maseki o kireba suki. Oh, atarashii skill da. Demo soubisha no inai kente. Sore wa skill shushu da. Kita beralih ke budak ras kucing hitam. Karena ras kucing hitam di dunia ini derajatnya rendah, akibatnya dia selalu disiksa oleh tuannya. Perkenalkan, wanita kucing ras hitam ini bernama Fran. Dia bermimpi ingin mempunyai kekuatan untuk berevolusi. Keesokan harinya, Rehan mulai membantai monster-monster di sekitarnya. Monster demi monster dia kalahkan, sehingga Rehan mendapatkan skill baru dan kekuatannya juga semakin bertambah. Maseki Kyushu. Jikoshinka point 10 point kakutoku. Kogigiriku joushou. Shouka no. Karena belum puas, Rehan menuju ke markas goblin untuk menyerang bos mereka. Dan tak lupa juga menyerang para krojo-krojonya. Karena sudah membantai para goblin, teknik pedang Rehan naik menjadi level 3. Beralih ke Fran, alasan dia kenapa tidak bisa melawan tuannya gara-gara kalung di leher dan di tangannya. Ketika tuannya bilang mencekik, maka otomatis kalung itu mencekiknya. Namun, ketika ras kucing hitam diremehkan, Fran marah, tapi tidak bisa melawan. Dan berjanji akan melakukan revolusi demi kebangkitan ras kucing hitam. Di sisi lain, Rehan masih fokus melawan para monster. Sehingga Rehan mendapatkan skill memulihkan diri menggunakan sihir api dan lain-lain. Kita diberitahu di hutan ini memiliki beberapa area, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun, Rehan masih mencapai area keempat, dan ini OTW menuju ke area 5, yang sekarang dia harus melawan bos Glutani Slime. Glutani Slime Rodo! Ush! Maseki Mikke! Setelah mengalahkan slime itu, kekuatan Rehan meningkat sangat pesat. Sampai-sampai dia bisa memulihkan dirinya secara singkat meskipun menggunakan sihir yang banyak. Dan juga Rehan mendapatkan kekuatan penyimpanan di dimensi lain. Di sore harinya, Rehan melanjutkan melawan bos area timur yaitu Double Snake. Dan setelah mengalahkan monster Double Snake, Rehan mendapatkan kekuatan cloning. Tapi cloning yang tercipta malah manusia yang tidak berguna, telanjang bulat. Sekarang
Hari demi hari, Rehan isi dengan mengalahkan para monster untuk mendapatkan skill baru. Karena belum terpuaskan dengan kekuatan saat ini, Rehan mencari monster yang lebih kuat lagi. Namun, ketika istirahat di suatu daerah di area 5, ternyata tempat ini menyerap kekuatan sihir. Sebab itulah kenapa di sana tidak ada monster satupun. Dan sialnya, Rehan terjebak di sana selama berhari-hari. 3 hari kemudian, Rehan mulai berharap dia ditemukan oleh seorang cewek cantik yang lewat. 10 hari kemudian, Rehan semakin pasrah siapapun boleh deh memilikinya. Hingga 1 bulan kemudian, saat Rehan menyesali perbuatannya, tiba-tiba turun hujan badai. Di sisi lain, kereta Fran dikejar oleh seekor beruang besar berkepala 2. Karena tidak mampu, keretanya pun terbalik. Akibatnya, para budak sekarang menjadi santapan sang beruang. Ketika mereka semua kabur, Fran malah menantang sang beruang, sehingga dia pun terpental cukup jauh. Dan tak diduga, Fran menemukan pedang, yaitu Rehan. Kebetulan, Rehan juga butuh pemilik, sehingga mereka pun melakukan kerjasama dan mulai membantai si beruang. Ketika si beruang terkalahkan, Fran mau mengembalikan Rehan ke tempat semula. Sontak, Rehan memohon Fran untuk menjadi pemiliknya saja. Tak lama kemudian, muncul pemimpin para budak yang malah menyalahkan mereka semua. Ketika melihat pedang yang dibawa oleh Fran, pria itu mau mengambilnya dan mengancam Fran dengan surat kontrak. Karena Rehan kasihan melihat Fran disiksa, dia pun tak tinggal diam. Rehan langsung menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mematahkan leher pria itu. Klok. Lalu juga membakar surat kontrak sehingga kalung dan gelang di tangan Fran pun ikut terlepas. Yang artinya sekarang Fran sudah merdeka. Dan mulai hari itu, mereka berdua menjalin kontrak supaya saling membantu satu sama lain. Lalu Fran bilang ke Rehan kalau dia ingin evolusi ras manusia kucing hitam, agar tidak ditinggal terus. Sehingga Rehan yang melihat tekad itu pun bersedia membantu dan melatih Fran menjadi yang terhebat. Kemudian Fran mengenalkan dirinya. Dan karena Rehan belum memiliki nama, Fran pun memberikan nama yaitu Master, Sensei atau Guru. Kenapa? Karena Rehan sudah berjanji untuk melatihnya sampai menjadi kuat. Lalu kita flashback ke masa lalu saat orang tua Fran mengajaknya untuk melakukan evolusi ras kucing hitam. Tapi ras kucing hitam tidak ada yang pernah berhasil berevolusi. Karena memaksakan diri, orang tuanya pun meninggal sebelum bisa berevolusi. Demi mewujudkan evolusi orang tuanya, Fran pun sekarang mengabdikan diri dan berusaha untuk menjadi yang lebih kuat. Dan mulai hari itu, Fran melatih skill pertarungnya dan skill sihirnya. Di suatu hari, Fran merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dihampiri, ternyata ada orang yang dijarah oleh sekelompok goblin. Fran berniat membantu orang tersebut dan mulai membantai goblin satu persatu. Setelah membantai setengah goblin, sisanya kabur entah kemana. Perkenalkan Pak Sopir yang bernama Randall. Itu berterima kasih ke Fran dan juga meminta Fran untuk mengawalnya menuju ke kota Alesa. Sebagai gantinya, Fran boleh ikut dengan keretanya. Di dalam ada anjing putih yang tidak suka kedatangan Fran. Dan dimulailah langkah pertama evolusi ras kucing hitam. Di perjalanan, Pak Randall memberitahu beberapa hari ini banyak monster yang imigrasi. Dan juga memberitahu peringkat di setiap petualang, dari tier G sampai tier S.
Karena itu, Fran mulai tertarik menjadi petualang. Lalu, Pak Randall menyarankan untuk daftar saja di kota nanti, supaya mereka nanti bisa mendapatkan uang dari menjual monster yang mereka bunuh. Singkat cerita, sesampainya di kota Elisa, Fran terkagum melihat suasana keramaian kota. Namun, warga kota tidak menyukai ketentangan Fran karena Fran seorang manusia ras kucing hitam. Di belakang, Master Insecure melihat pedang-pedang yang dibawa oleh para petualang. Damage-nya lebih tinggi dari damage-nya. Untungnya ada Fran yang menyemangatinya. Kapan ya admin diberi semangat ya? Singkat cerita, sesampainya di Kluid, di dalam terdapat tentara bayaran yang terkenal brengsek. Kemudian, Fran datang daftar sebagai petualang. Awalnya, Fran diremehkan oleh mbak resepsionis yang bernama Nell. Dia suka berbicara di hati, seperti... Lalu, mbak Nell membawanya ke ruang ujian. Ujian yang harus Fran selesaikan adalah melawan pak penguji yang bernama Donna Drone. Dan ujiannya pun dimulai. Awalnya, Fran menghindari semua serangan pak Drone. Tapi, tidak mungkin Fran bisa bertahan terus-menerus. Sehingga dia mencoba menyerang balik. Dan juga Master memberikan kekuatan sementaranya untuk meningkatkan skill Fran. Agar mereka berdua bisa mencoba combo sihir yang mematikan. Dan... Mereka berhasil mengalahkan Pak Drone. Sontak Mbak Nell kaget yang mengalahkan petualang terhebatnya adalah seorang anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Kemudian, Fran dipertemukan dengan ketua Gluid dan juga mulai mendaftarkan gelombang sihir Fran ke dunia ini untuk membuat member petualang. Karena profesi Fran sangat cocok di semua bidang, Mbak Nell sampai kebingungan menyarankan profesi mana yang cocok untuknya. Namun, Fran memilih Magic Swordman. Sehingga, mulai hari itu, Fran resmi menjadi sang petualang. Karena mereka adalah seorang petualang, mereka bisa menjual kulit monster yang mereka dapatkan dulu. Sebab itu, sekarang mereka mendapatkan 19.500 keping emas. 1,9 juta yen cuy. Kemudian ketika Fran akan pergi dari sana, para tentara bayaran itu mendekatinya bertujuan untuk mengambil hartanya. Karena dicampakkan, mereka pun mulai marah. Tapi mereka tidak tahu yang dihadapi adalah seorang kucing brutal. Malah salah satu dari tentara bayaran itu mengejek Fran seorang ras kucing hitam. Untungnya, Fran mencoba bersabar. Tapi, pemimpin itu protes ke Mbak Nell kenapa mereka mendapatkan keping emas sedikit dibandingkan oleh Fran. Mbak Nell pun menjelaskan, barang yang mereka bawa itu adalah barang yang kualitas jelek dibandingkan Fran yang membawa kualitas yang sangat bagus. Itulah kenapa alasan mereka mendapatkan uang yang sedikit. Tapi, Mbak Nell tak sengaja mengeluarkan suara hatinya. Mati aja kau Ain. Yang membuat si pemimpin marah. Karena sudah keterlaluan, kesabaran Fran pun mulai habis. Sehingga dengan sekejap kedua kaki si pemimpin pun putus. Karena sihir aura blade dan vibrating fang yang Fan gunakan. Bukannya marah-marah, orang-orang yang menonton Fran menyorakinya. Takut menjadi pusat perhatian, Fran pun pergi dari tempat itu. Tapi di belakang ada seorang kakek yang mencurigakan, yang mengawasi Fran dari tadi. Intelligence weapon. Di pasar, Fran berjalan-jalan melihat barang yang dijual oleh para pedagang, sambil melihat pemandangan kota juga. Dari belakang, tiba-tiba kakek itu datang menawari toko jirahnya.
Setelah mengidentifikasi, kakek itu ternyata seorang pandai besi terhebat di kota Alesa. Karena kepo, Master menyuruh Fran bersedia mampir ke tokonya. Alasan kenapa kakek membeli Fran dibandingkan petualang lain untuk memberi kaliannya, yaitu kakek sudah melihat kejadian di Gluid tadi. Dan satu alasan rahasia, apa itu nanti kalian tahu. Di dalam toko, Fran mendapatkan Jira yang sangat cocok dari segi penampilan dan skill-skillnya. Tak lupa juga harganya sangat terjangkau, sebab barang ini sudah dipesan oleh seseorang yang keburu mati di dungeon. Akhirnya Fran mencapai satu langkah lebih maju, yaitu mendapatkan Jira pertamanya. Lalu Fran juga berniat membeli pedang. Namun kakek sudah tahu kalau Master adalah intelligent weapon. Nah, itu salah satu alasan kenapa kakek tertarik dengan mereka. Sontak mereka berdua kaget kenapa kakek bisa mengetahui kalau Master adalah intelligent weapon. Kakek itu pun jujur, matanya adalah mata spesial. Lalu memberitahu kalau pedang yang dibawa Fran itu bukan tandingan pedang yang ada di toko ini. Lalu Master bertanya, kenapa pedangnya dibuat kakek lebih kuat serangannya daripada dia? Lalu kakek pun menjelaskan tentang konduktivitas mana. Kakek menyuruh Master mengisi mana ke angka 100. Dan ketika mencoba menebas pedang yang dibawa kakek, ternyata pedang itu langsung patah. Padahal kekuatan serangannya lebih besar daripada Master. Kakek pun menjelaskan kalau Master memiliki konduktivitas 200%. Jika memasuki mana 100, maka kekuatan serangannya meningkat 200, yang artinya serangannya sekarang bisa meningkat setiap manahnya bertambah. Dan hebatnya lagi, Master bisa menampung 1000 mana, yang artinya serangan bisa mencapai 200 hit. Namun Master masih belum bisa mengalahkan pedang ilahi yang dibuat oleh pandai besi dewa, yang salah satunya adalah pedang api Ignis. Sehingga tujuan mereka sekarang adalah membuat sarung untuk Master. Lalu Master mengeluarkan inventory-nya yang ternyata itu material peringkat D dan C, yang artinya bahan tersebut bisa dibuat cirah yang berkualitas tinggi dan kuat. Kakek berjanji akan menyelesaikan sarung pedangnya dalam 3 hari, tapi jirahnya sekitar 1 bulan. Kemudian Fran mampir ke toko pakaian untuk mencari CD dan juga pakaian santai. Kuro no shorts ga ii kamo ne. Kuro? Sasa. To konna to ka kore to ka. Fran wa moto ga ii kara ne. Kemudian Fran juga mampir ke toko kelontong yang pemilik tokonya bernama Rufus, yang dulunya seorang petualang. Lalu dilanjutkan, mereka mencari penginapan. Karena banyak kejadian di hari ini, Fran sangat senang. Dia bersyukur sudah bertemu dengan Master, dan Master juga berjanji akan menemaninya sampai dia berhasil berevolusi. Kemudian mereka pun makan bersama. Dilanjutkan mereka rapat kecil-kecilan untuk rencana besok mereka berpetualang kemana. Tapi karena terlalu capek, Fran pun ketiduran. Di sisi lain, kita diperlihatkan para goblin evolusi yang keluar dari habitatnya. Singkat cerita, keesokan harinya, di saat Fran lagi mencari tanaman herbal, dia merasakan seekor monster. Saat dilihat, ternyata itu adalah goblin yang berevolusi, yang menyerang 3 petualang di sana. Dengan gercep, Fran langsung menolong mereka. Fran mencoba mengkombo sihir dan skillnya untuk melawan para goblin, sehingga sekelompok goblin itu pun bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian Fran menggunakan sihir pemulihan untuk menyembuhkan mereka bertiga. Sebab itu mereka pun berterima kasih. Lalu Fran izin mengambil goblin yang berjenis hobgoblin, sebab itu goblin kelas atas. Lalu mereka mulai sadar kalau ini adalah pertanda kalau akan kemunculan goblin stampede
Goblin Stampede adalah sekelompok goblin yang melakukan perkembangbiakan sangat cepat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, mereka mengambil teritorial manusia untuk mencari makan. Namun, rencana mereka bertiga didengar oleh kepala goblin di sana. Sehingga mereka bertiga berniat kembali ke kota untuk melaporkan kejadian ini. Namun, Fran akan membasmi para goblin tersebut. Awalnya, Fran kewalahan melawan para goblin sebanyak itu. Tapi, Fran tidak mau kabur dari tanggung jawabnya. Dan... Hari demi hari, Fran lewati dengan melawan para goblin agar dia bisa bertambah kuat. Awalnya, Master masih menganggap Fran lemah, tapi semua anggapan itu berubah seketika ketika melihat tekad Fran yang ingin mencapai cita-citanya. Supaya tercapai, Master pun rela untuk membantunya. Bukti kerja keras di hari itu, Fran membasmi banyak goblin. Sehingga cerita malam harinya, Fran mampir ke toko kakek untuk membenahi jirahnya. Sontak kakek sangat kaget ketika melihat Fran bapak belur. Fran pun menceritakan kalau dia habis membantai 100 goblin dan besok lusa mereka juga akan pergi ke dungeon pertama kalinya untuk membasmi komplotan goblin. Sebab sore hari tadi Fran menemukan gua markas goblin. Namun Master melarang untuk melawannya sebab Fran sudah kecapean. Kemudian malam hari saat mereka mengambil screen para goblin, teman Fran datang bertujuan untuk mengabari kalau dia dipanggil oleh ketua serikat. Fran juga memberitahu ke mereka tentang markas goblin yang dia temukan tadi. Kita beralih ke tempat serikat. Fran melaporkan tentang gua goblin ke ketua. Karena yang dilawan Fran hanya kerucu-kerucu saja, artinya di dalam gua sekarang adalah goblin berjenis hobgoblin yang pasti sulit untuk melawannya. Untuk mengatasi masalah itu, ketua akan membuat regu khusus pembasmi goblin. Dan salah satunya adalah Fran. Karena Fran masih peringkat rendah, ketua akan menaikkannya menjadi ke peringkat F secara khusus juga. Karena untuk memenuhi syarat, beralih ke kakek yang sudah meripair jirah Fran. Lipia! Kemudian kakek menawarkan ke mereka berdua tentang batu kristal perbaikan. Harganya cuma 10.000 yen. Lah, kok malah ngiklan? Lanjut, Fran bertanya ke kakek, dungeon itu apa? Kakek pun menjawab, dungeon adalah sebuah tempat ujian manusia yang diciptakan oleh dewa bencana yang sering muncul tiba-tiba. Di dalam dungeon terdapat inti yang bernama inti dungeon. Barang siapa yang dekat dengan inti tersebut akan menjadi dungeon master, sekaligus menjadi pengikut dewa bencana. Kelebihan lainnya, dia bisa membuat labirin dan akan mendapatkan harta banyak. Lalu kakek berjanji akan melenjakan sarung pedang master sebelum mereka berangkat ke dungeon. Lalu di rumah, master menyadari efek dari membunuh 100 goblin tadi. Sekarang mereka mendapatkan gelar Goblin Killer. Tiba-tiba Fran ingin mandi. Dia gak mau mandi sendirian. Dia mengajak master. Bang, boleh ikut gak? Sontak master malu-malu kucing. Mulutnya bilang enggak, tapi di hati ingin sekali. Karena dipaksa, master pun mau. Dan... Kebetulan di sana mereka bertemu dengan Nell. Gara-gara Fran membawa pedang ke kamar mandi, Nell pun memarahinya sebab itu dilarang di pemandian ini. Kemudian, Nell meluapkan isi hatinya. Nell curhat kalau dia sangat kesal dengan wakil komandan gara-gara tidak mau mengerahkan angkatan kesatria Elesanya. Makanya para petualang sekarang sangat terbebani. Alasannya, wakil komandan adalah bangsawan yang membenci petualang. Lalu Nell mengenalkan petualang yang bernama Amanda. Dia peringkat A, namun sekarang dia dipindah tugaskan ke luar daerah. Lalu Fran bertanya, dewa bencana itu seperti apa? Nell menjelaskan, di dunia ini memiliki 10 pilar dewa kuat, yaitu dewa matahari, bulan, laut, tanah, api, badai, hutan, hewan buas. Itu adalah dewa yang menciptakan dunia ini dan kehidupan di dalamnya. Kemudian dewa dunia bawah tanah yang menciptakan lingkaran samsara. Dan terciptalah tantangan dunia ini yang memiliki keturunan dewa 78. Ntar namanya kayak slot aja. Namun dewa yang tersisa sekarang adalah Dewi Kekacauan.
Setiap dewa memiliki tugas masing-masing. Dulu ada dewa perang, namun sekarang berubah menjadi dewa kejahatan. Dialah asal-usul goblin tercipta. Karena sekarang sudah larut malam, Fran pun ketiduran. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka mampir ke toko kakek untuk mengambil sarung pedangnya. Dan inilah penampakan sarung pedang spesialnya. Terlihat Master kesenangan mendapatkan sarung itu. Dan tak lupa kakek juga menyemangati mereka semoga berhasil di dungeon pertamanya. Singkat cerita, sesampainya di depan gua, Paman Donaldron memimpin pasukan ini. Tujuan utama mereka adalah membunuh Raja dan Ratu Goblin. Lalu dilanjutkan, mereka akan melawan Dungeon Master. Namun sebelum selesai ngomong, tiba-tiba prajurit di depan sudah diserang oleh para Goblin. Yup, benar, itu adalah Hobgoblin. Terbukti mereka mempunyai akal. Sebab itulah para Hobgoblin menunggu momen yang pas untuk membantai para prajurit. Tak tinggal diam, Fran juga mulai beraksi. Namun gara-gara gelar Goblin Killernya, para Goblin malah takut menyerangnya. Tujuan utama Fran sekarang adalah mencapai di pintu gua. Dan Fran pun mulai beraksi. Fran mengkombo semua kekuatannya, mulai dari kekuatan sihir dan kekuatan pedangnya. Setelah membantai semua goblin, Fran sudah sampai di mulut gua. Lalu Fran mulai masuk ke dalam gua. Kita beralih ke dalam gua. Kita diperlihatkan Hobgoblin yang berevolusi, memanggil monster sihir level tinggi, supaya klan goblinnya tak terkalahkan. Nah, ketika masuk ke dalam goa, Fran sudah mengantisipasi. Di saat darurat, mereka kabur dengan menggunakan bulu teleportasi. Lalu mereka berdua pun mulai membantai para goblin di barisan tengah. Master menggunakan kekuatan pisah kesadaran untuk menggandakan kekuatannya. Nah, tujuan mereka sekarang adalah mengambil kristal sihir para goblin yang memiliki skill yang berguna. Dan sisanya akan dibereskan oleh kelompok di belakang. Dan dimulailah looting kristal sihir. Master memadu Fran untuk melewati atau mengambil kristal sihir di setiap goblin. Di luar dugaan mereka, ternyata para goblin di dalam lebih banyak. Sehingga Master pun menggunakan kekuatan pemisah kesadaran satu lagi untuk bisa menggunakan mantra ganda. Dan Master mengeluarkan tembakan sihir apinya. Nah, kekuatan pemisah kesetaraan itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Sebab Master sudah mencobanya ke Fran, tapi malah pusing. Lalu, Fran mulai memasuki ke dalam goa. Dia menemukan jalan menuju ke lantai 2. Kemungkinan besar di sana ada bos para goblin. Dengan menggunakan skill sensor, Master mulai mendeteksi goblin yang ada di depannya. Bertujuan untuk mengantarkan mereka menuju ke rajanya. Lalu mereka pun mulai sampai di puncak lantai. Di belakang, Paman Donaldron dan para bawahannya mulai membantai sisa-sisa para goblin. Namun mereka sadar kalau para goblin ini Fran sisahkan untuk mereka. Mereka terheran-heran dengan Fran. Padahal dia masih kecil tapi sudah setara dengan para veteran. Kembali ke Fran, akhirnya Fran menemukan Raja dan Ratu Goblin. Sebelum mereka menyerang, mereka menyusun strategi dulu. Pertama, Master akan menembak sihir api untuk mengalihkan perhatian. Nah, pada saat itu juga Fran akan membunuh Raja dan Ratunya. Yus, waktunya Fran beraksi. Tapi ternyata hanya dengan sihir api yang dikeluarkan Master, Raja dan Ratu Goblin itu pun sudah meninggoy. Lah, kok lemah gini rajanya? Sontak, Fran bad mood.
dan menyalahkan Master telah mengambil kerjaannya. Di sisi lain, para goblin lari kabur gara-gara rajanya sudah meninggoy. Namun, tugas mereka masih belum selesai. Di balik pintu besar ini, ada makhluk yang lebih kuat lagi dari raja dan ratu tadi. Dan Mudfran juga kembali pulih. Saat masuk, tiba-tiba pintu tertutup yang menandakan akan terjadinya sesuatu. Yup, benar. Muncul monster kunang-kunang. Monster tersebut bernama Army Beetle. Meskipun terlihat lemah, namun jumlahnya sangat banyak. Tapi Fran malah kesenangan sebab ini rezeki nomploknya. Mereka akan mendapatkan skill-skill baru dari monster tersebut. Lalu mereka pun mulai membantai dan mengambil kristal sihir para monster kunang-kunang. Tiga menit kemudian, Fran mulai kecapean dan para monster malah semakin banyak. Master menyadari kalau para monster itu memanggil para teman-temannya. Monster inilah dalang dibalik semua ini. Karena Fran sudah puas membantai para monster, Master pun mulai mengeluarkan sihir terakhirnya untuk membasmi semuanya. Lalu dilanjutkan, mereka membunuh Master Senior. Namun tugas mereka masih belum selesai. Di depan mata mereka terdapat pintu besar lagi. Namun, saat di depan, Fran merasakan sihir yang sangat kuat. Master mengetahui monster di dalam pintu tersebut sama dengan monster peringkat C, seperti Glutei Slam yang dia kalahkan dahulu. Tapi sebelum mereka masuk, Master memberikan sihir ke Fran, yaitu Alresis, Centaur Boost, Physical Boost, dan Regeneration. Lalu Master berjanji kalau mereka kembali dengan hidup-hidup, Master akan menyajikan masakan terbaiknya. Yaitu, betul, Master akan memasakkan kari. Meskipun Fran belum tahu kari itu seperti apa, tetapi dia tergiur dengan makanan tersebut. Lalu ketika di dalam terdapat monster yang bisa berbicara, monster tersebut lebih mirip seperti iblis. Di sisi lain, para atasan mengkhawatirkan Fran. Dan di luar juga, kelompok Tuan Donatron mengkhawatirkan Fran juga. Kembali ke Fran, Master mengidentifikasi monster itu bernama Creator Demon. Terlihat monster ini statusnya sangat tinggi dan memiliki banyak skill, salah satunya skill Targal level 6. Dugaan mereka salah tadi, sebab monster ini memasuki ke peringkat B yang artinya monster ini bisa menyerang mereka dengan satu serangan saja. Namun di belakang mereka ada Goblin, dia adalah Dungeon Masternya. Anjir, gimana sih masternya lemah tapi prajuritnya kuat gitu gimana? Udah kecil, lemah, banyak omong pula, yang membuat si iblis pun marah padanya. Dasar master gak berguna. Lalu, pertempuran mereka berdua pun tak terhindarkan. Master menyalurkan 500 mana sihirnya, sebab pedangnya di bawah si iblis sama seperti milik mereka. Efisiensi konduktivitasnya juga sangat tinggi. Kemudian, Fran mulai menangkis serangan demi serangan yang diluncurkan oleh si iblis. Ketika melihat kekuatan Fran yang bagus, si iblis pun mulai serius. Dia menggunakan kekuatan bayangannya. Saat dia menghilang, Fran pun kebingungan. Alhasil, dari belakang si iblis langsung memotong kedua lengan Fran. Dengan cepat, Master menolong Fran menggunakan sihir Creator Hell. Akhirnya, kedua tangan Fran pun tersambung kembali. Lalu, Fran mulai serius meledeni si iblis. Serangan demi serangan mereka luncurkan. Tapi, mereka berdua mulai sadar bahwa bukan sihir teleportasi kegelapan atau yang lain-lain, melainkan si iblis menggunakan sihir bayangannya. Kemudian, Fran juga tak tinggal diam. Dia mulai menyerang menggunakan racun iblis. Sayangnya, si iblis kebal dengan racun yang diberikan oleh Fran. Demi bisa memakan kare, Fran berusaha keras membantai si iblis.
Namun ketika kalah saat menggunakan teknik pedang, si iblis itu menggunakan teknik rahasianya. Nah, ketika tahu skill frandangnya itu sangat tinggi, si iblis pun menggunakan teknik rahasianya. Dia mengeluarkan sihir pengambil kekuatan. Yup, betul. Sihir itu dinamakan sihir skill talker. Alhasil, skill kekuatan pedang Fran diambil seluruhnya oleh si iblis. Kisah 6. Creator Demon adalah seorang cheater. Setelah si iblis itu mengambil skill Fran, namun ketika mencoba ternyata kekuatan Fran tidak bisa diambil oleh si iblis. Sebab Master dan Fran hanya membagi skill pedangnya. Berarti kekuatan stalker si iblis tidak bisa mengambil skill pinjaman. Di sisi lain, si goblin culun berniat membantu si iblis, tapi si iblis tidak mau menambah beban dan mengancam sekali lagi kalau si goblin mengganggunya akan dibunuh. Ampun bang, ampun bang. Karena sudah tidak tahan untuk keluar dari goa ini. Di sisi lain, karena kekuatan dasar si iblis mengakibatkan guncangan di dalam goa, pasukan yang di belakang mengkhawatirkan Fran apakah dia baik-baik saja. Namun, mereka tidak bisa menolong karena pintunya tidak mau terbuka. Kembali ke Fran, untungnya dia bisa menghindari kekuatan dahsyat itu. Tapi demi keselamatan mereka, Master berniat menggunakan bulu teleportasi. Namun, Fran menolak. Jika si iblis keluar dari goa lalu menuju ke kota, maka si iblis akan menghancurkan Kluid dan toko lainnya. Fran tidak mau kehilangan orang-orang yang dia sayang. Sebab itulah Fran bertekad untuk bertarung sampai titik darah penghabisan dan memohon ke Master untuk meminjamkannya kekuasaan bersalah telah menghalangi keinginan Fran. Sehingga Master pun mau meminjamkan kekuatannya sekali lagi. Serangan demi serangan iblis luncurkan, sampai-sampai Fran kewalahan menghindari semua serangan itu. Nah, setelah mengeluarkan kekuatan yang banyak, si iblis mulai mengisi mana kembali. Saat itu Master menyadari sesuatu, kenapa si iblis menghindari serangannya kepada Master Tengen. Sehingga Master teringat siapa itu Master Tengen. Alhasil, Master menyuruh Fran untuk menyerang si goblin culun itu. Yup, dugaan Master benar. Jika si goblin culun musnah, otomatis si iblis juga akan musnah. Makanya dia berusaha keras menjaga si culun goblin itu. Sehingga mereka menemukan tujuan utama, yaitu membunuh Master Tengen. Fran mulai mengeluarkan sihir secara beruntun. Tolong bang, tolong bang. Anjing, dasar Master gak berguna. Setelah sekian lama mereka melakukan serangan beruntun, Master mengubah rencana mereka. Sebab rencana ini tidak mungkin berhasil. Rencana baru mereka adalah mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dalam satu serangan. Dengan Fran mulai maju dan menghindari serangan si iblis. Nah, setelah mengeluarkan sihir yang banyak, si iblis akan mengisi mananya sekitar 3 detik. Nah, waktu itulah Master gunakan untuk menyerang si iblis. Lalu Fran melempar Master menuju ke arah si goblin culun itu. Saat Master meluncur, Fran mencoba mengalihkan perhatian si iblis dengan sihir apinya. Namun, rencana mereka sudah dibaca oleh si iblis. Tapi dugaan si iblis salah. Master membelokkan tubuhnya, lalu mulai melesat menuju ke arah si iblis. Master mengeluarkan serangan pamungkasnya, yaitu teleport, untuk mengincar kristal di dalam tubuh si iblis. Namun si iblis bisa menghentikan serangannya, tapi Master mengeluarkan seluruh kekuatannya sehingga si iblis pun tak kuat menahannya lagi. Pada akhirnya si iblis pun terkalahkan. Master berhasil menyerap kekuatan kristal sihir si iblis. Namun saat terjatuh ke tanah, tubuh pedang Master mulai pecah. Dengan cepat Fran menyusul Master, sebab dia tidak ingin kehilangannya. Fran pun menangis dan merengek tidak mau kehilangan Masternya. Tapi bohong, Master masih hidup. Anjir nih Master. Meskipun dia kecewa telah dibohongi, tapi ya dia bersyukur Masternya masih hidup.
Di sisi lain, Goblin Culun itu kecewa dengan si iblis karena dikalahkan oleh bocah bau kuncur. Dan dia masih optimis untuk bisa mendirikan kerajaan goblinnya. Namun dari belakang, Fran mengambil pedang si iblis dan mulai menebas si goblin culun itu. Setelah membunuh Master Tenjun, tempat Tenjun mulai menghilang. Artinya misi Tenjun ini selesai. Tak lama kemudian, prajurit belakang mulai menyusul Fran. Di situ, mereka semua kaget kalau Fran telah membunuh master peringkat B, yaitu Creator Demon atau si Iblis. Donald Tron bangga dengannya, tapi juga marah sebab Fran masuk ke dalam tension sendirian, karena tindakan itu sangat berbahaya. Alhasil, Fran mendapatkan nasihat dari Om Donald Tron. Saking overpowernya ocehan Donatron seperti mama, Fran pun mau pingsan. Setelah itu, Master terkejut melihat level Fran yang naik drastis. Dia naik ke level 25, padahal sebelumnya levelnya level 12. Tak hanya Fran saja, tapi Master juga skillnya banyak yang meningkat. Namun setelah diomeli tadi, Fran tidak semangat kembali. Alhasil, untuk mengembalikan semangat Fran, Master sekali lagi mengingatkan kalau dia akan membuatkan kari untuk Fran. Alhasil, Fran kembali semangat. Kemudian, mereka meningkatkan skill Sword Art dan Sword Technique menjadi ke level 10 dan level 1. Namun, tersisa satu skill lagi, yaitu skill Stalker. Sekali lagi, admin jelaskan kalau skill Stalker adalah skill yang mengambil kepemilikan skill orang lain. Namun, Master mengingatkan Fran untuk tidak menyalahgunakan kekuatan ini. Sehingga mereka setuju untuk meningkatkan skill Stalker, yaitu ke level 10. Yang artinya, mereka bisa mengambil skill target 100% berhasil. Namun, skill itu akan terbuka lagi setelah 432 jam kemudian. Beralih ke kantor serikat, Fran bertemu dengan ketua serikat. Pertama, ketua serikat berterima kasih kepadanya. Dan tak menyangka kalau Fran bisa membunuh monster tingkat B. Untuk jajat si iblis sekarang milik serikat, sebab itu material tingkat tinggi. Tapi ada satu pertanyaan penting untuk Fran, yaitu apa yang terjadi pada kristal sihir si iblis. Itu sangat berharga dan harus cepat untuk diamankan. Bahkan negara tetangga juga bisa ikut campur untuk mendapatkannya. Karena takut ketahuan, Master menyuruh Fran untuk bilang kristalnya sudah hancur. Fran pun bilang kalau kristalnya sudah hancur saat mereka menyerang tadi. Sehingga ketua pun percaya saja. Tapi di belakang berbohong. Sontaklah mereka berdua kebingungan dengan orang itu. Kisah 7. Wakil Kapten Angkatan Kesatria Menyebalkan. Perkenalkan, pria itu adalah August Aslan, atau kita panggil saja Wakil Kapten Angkatan Kesatria Elesa, yaitu kesatria yang menolak para prajuritnya melawan komplotan goblin, sebab dia benci dengan petualang. Kenal aku nggak? Nggak kenal, siapa lu? Kita panggil saja Kesatria Bloon. Kesatria itu bilang kalau dia memiliki skill unik, yaitu skill tidak bisa dibohongi oleh seseorang. Setelah itu, Kesatria Bloon itu meyakinkan ketua serikat kalau Fran telah berbohong bahwa kristalnya tidak hancur. Sontaklah Fran mengelak dan menjelaskan kristalnya benar-benar hancur. Tapi ya, kekuatannya diambil sih. Tapi karena kepo, Master pun mengidentifikasi nih orang. Sontak Master kaget. Kalau teknik pedang dan lain-lainnya cuma level 1, padahal dia seorang kesatria. Dan auranya tidak bisa terasa itu gara-gara cincin yang dia pakai. Skill uniknya itu bernama fakta kepada orang lain, atau kata lain menyalahgunakan kekuatannya. Lalu Kesatria Bloon memohon ke ketua serikat untuk mengambil Fran, supaya diadili sebab dia telah berbohong. Namun ketua menolak, sebab Fran bukan petualang biasa. Melainkan Fran adalah petualang yang sanggup mengalahkannya tanpa kesulitan. Dan juga dia tadi baru saja mengalahkan Creator Demon seorang diri. Kemudian Kesatria itu meminta kristal Creator Demon itu. Sontaklah ketua menolak.
sebab item itu resmi milik serikat. Apalagi pihak kesatria Bloon itu menolak membantu menaklukkan Tenjin itu. Betul ketua, gue dukung lu. Namun tetap saja, sikap kesatria Bloon itu merendahkan petualang, yang membuat ketua serikat mulai jengkel. Fran yang melihat mereka berdua berdebat pun ingin mengakurkannya dengan memberikan hadiah tanduk goblin. Sontaklah kesatria Bloon itu melempar tanduk tersebut sebab dia jijik dengan barang itu. Anjing sok suci lu. Sontaklah Fran yang melihat pemberiannya dibuang begitu saja tidak terima. Dia berniat untuk membunuhnya sekarang juga, tapi Master mencegahnya. Sebab akan menjadikan secara kelam jika Fran membunuhnya sekarang. Tapi mereka menemukan jalan keluar untuk membalas sikap si kesatria Bloon itu, yaitu mencoba skill Stalker. Alhasil, mereka berhasil mengambil skill tabir level 5-nya dan juga mengambil skill etikat istana atau sopan santun level 4. Dengan begitu, Fran mengecek apakah kekuatan si kesatria itu hilang 100%. Dan benar, kesatria Bloon itu malah semakin Bloon dan tidak bisa menjawab. Artinya kekuatannya benar-benar menghilang. Karena malu, dia langsung pergi dari tempat itu. Ngetut sekali bolehlah. Tak lama kemudian, Nel juga datang. Ketua serikat menjelaskan ke mereka kalau wakil kapten tadi adalah kesatria yang menyogok. Yah, emang orangnya seperti itu. Jika levelnya tinggi, ya maklumlah seorang bangsawan. Mereka bisa menyewa kesatria untuk melawan monster sihir kuat untuk mendapatkan XP yang banyak, atau kata lain GPXP. Tapi ya, gimana lagi? Dia adalah seorang putra bangsawan penguasa kota ini, yaitu Kon Holmes. Ketua serikat menyuruh Fran untuk berhati-hati sebab pasti kesatria Bloon itu akan mengincarnya. Nah, sebelum Fran pulang, ketua menyuruhnya untuk mampir ke resepsionis dulu sebab Fran akan dinaikkan peringkat. Bukan naik ke peringkat E, tapi langsung naik ke peringkat D. Aslinya bisa sih naik ke peringkat C sebab sudah mengalahkan monster peringkat B. Tapi jika dia naik ke peringkat C itu terlalu jauh dan tidak akan mendapatkan izin dari cabang lain. Yah, mau bagaimana lagi, Fran masih petualang yang bau kencur. Tak hanya naik level, Fran juga mendapatkan hadiah sekaligus bonusnya. Matur suwun. Singkat cerita, di resepsionis, Fran dinaikkan levelnya dan dikasih hadiah berserta bonus. Petualang yang bernama Elephant mengucapkan selamat padanya dan dia bersedia jika Fran membuat party, dia akan masuk. Tak hanya Elephant, mereka semua tipper juga menyambut kenaikan peringkat Fran. Lalu Master menyuruh Fran untuk mentraktir mereka semua. Lagian bonus yang mereka dapat sangat banyak dan juga mereka adalah teman seperjuangan. Alhasil, pesta kenaikan peringkat Fran pun dimulai. Singkat cerita, di rumah, Master masih kepikiran kalau Fran menuruti perkataannya untuk kabur dari Tenjin, pasti kota ini akan mati. Master kagum dengan tekad Fran. Di malam itu, Fran mengelindur tentang janji Master untuk membuatkannya kari. Sehingga besok harinya, mereka berencana memasak kari. Di sisi lain, si kesatria Bloon itu mulai berbeda dari yang dulu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Anjar nyanyi cuy. Di pagi hari, Master sedang bermimpi. Dia bertemu tiga dewi dan melihat tubuhnya sendiri. Tapi itu hanyalah mimpi atau pesan-pesan yang masih kita belum tahu. Di hari itu, mereka mulai memasak kari. Sebelumnya, mereka membeli bahan-bahan yang banyak dari toko Rufus, sekaligus untuk membuat makanan jangka panjang untuk Fran. Dan nanti akan disimpan di dalam penyimpanan dimensi lain, dengan kondisi yang masih panas, sehingga Fran bisa memakan makanan itu dengan kondisi panas juga. Aku siap, yos ini adalah bahan yang mereka beli. Totalnya cuma 100 ribu emas. Wah, murah banget. Waktunya memasak, ya kalian lihat sendirilah prosesnya.
Pertama-tama, mereka membuat hamburger dengan dilumuri saus untuk persediaan makanan pertama mereka. Lalu mereka masuk ke hidangan utama, yaitu kari. Dan inilah kari buatan mereka. Lalu saat Fran memakannya, Fran terkejut dengan rasa yang sangat maknyus. Dan juga setelah memakan kari, Fran seperti terlahir kembali ke dunia ini. Semenjak saat itu, Fran mengambil misi mencari bahan-bahan langkah di gunung. Dan juga bekerja mengantarkan surat bangsawan demi mendapatkan daging mahal. Dan tak lupa mencari ikan untuk makanan mereka nanti. Yos, sekarang waktunya mereka makan kari lagi. Master sudah membuatkan kari tiga rasa, pedas, sangat pedas, dan manis. Tapi tetap Fran menyukai semuanya. Anjir, dasar pemakan ikan. Milk dan maruyaka dakedo, hana ni toru shikana manzukukan. Namun setelah sekian lama merantau, mereka kembali lagi ke kota Erlesa. Fran bertemu dengan penjaga gerbang yang memberitahu kalau kesetiap Loon itu mencarinya. Entah kenapa, dia sekarang bersikap sembrono di depan kerajaan, sehingga dia pun dimarahi oleh ayahnya. Penjaga itu menyuruh Fran untuk berhati-hati. Damn. Namun, saat mereka berjalan menyusuri kota, mereka menyadari sedang diikuti oleh seseorang. Mereka berdua berniat memancing si penguntit itu. Setelah sampai di tempat yang sepi, ternyata penguntit itu adalah kesatria Bloon. Kok kayak gembel malahan. Fran tidak tahu siapa dia karena penampilannya sudah berubah 180 derajat anjir. Tapi kesatria Bloon itu masih bisa ingat dengan Fran. Kesatria Bloon itu meminta pertanggungjawaban ke Fran telah mengutuknya seperti ini. Dan juga dia sudah memanggil tentara bayarannya jika Fran tidak mau menurut, yaitu Kiuran. Sontak, Fran yang melihat Kiuran kaget, sebab Kiuran adalah ras kucing biru. Karena ras kucing biru adalah musuh bebuyutan ras kucing hitam. Terlihat dari tatapan seram Fran yang pertama kali Master lihat. Di akhir scene, ada seorang wanita yang mau menuju ke kota Elesa. Kisah 8. Ras kucing biru rupanya musuh. Kisah berlanjut, di saat Fran melihat ras kucing biru, terlihat Fran seperti mempunyai dendam yang sangat mendalam. Fran pun menjelaskan, ratusan tahun yang lalu, ras kucing biru menipu ras kucing hitam, mengakibatkan martabat ras kucing hitam menurun. Pada akhirnya, ras kucing hitam menjadi incaran dan dijual kepada pedagang buta. Karena kejadian kelam itu, Fran trauma. Dia masih gemetar bertemu dengan musuh perwujudannya. Namun, Fran bisa menangkis serangan demi serangan yang dilontarkan oleh Kiuran. Namun, dengan trauma yang dia alami, Fran tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Di situ, Fran terbaring lemas tak berkutik karena ketakutan kejadian masa lalu terulang kembali. Namun, Master menyemangatinya sebab Fran sekarang bukanlah ras kucing hitam biasa. Fran adalah permulaan berevolusinya ras kucing hitam. Fran adalah kucing hitam kuat. Masa nggak bisa mengalahkan ras kucing biru yang lemah itu? Dengan kata-kata yang dikasih oleh Master sekaligus untuk membalaskan dendam keluarganya, Fran pun tak takut lagi. Dan... Tiba-tiba, tangan Kiuran terputus terlihat dari tatapan psikopat Fran yang menakutkan. Kemudian, Fran mulai menyiksa lalu menghabisi Kiuran. Dan akhirnya, dendam Fran pun terbayarkan. Toing, toing, toing. Lalu,
Ketika berniat menghabisi si kesatria Bloon itu, tiba-tiba muncul roh suci air yang memberitahu untuk tidak membunuh si kesatria Bloon. Ternyata itu suara ketua serikat, sehingga ketua serikat menyuruh mereka untuk kembali ke kuil. Nah, saat di kantor, Fran mengecek roh sucinya seperti slime. Sontak ketua serikat sangat marah dan menjelaskan ini bukan slime melainkan roh suci. Terlihat ketua serikat seperti fanatik dengan roh suci. Selain itu, ada hal yang penting yang harus mereka bahas, yaitu ayah si kesatria Blon itu mencari anaknya dan diam-diam memberi misi di kuil. Karena si kesatria Blon itu mengambil uang banyak lalu minggat, mungkin uang tersebut untuk membalas dendamkan ke Fran. Tapi yang pasti si kesatria Blon itu akan divonis hukuman di penjara selamanya. Namun untungnya si kesatria Blon itu sudah tertangkap, artinya misi ini dituntaskan oleh Fran. Misi selesai, otomatis ada hadiah. Tapi ketua memohon untuk misi kali ini tolong dirahasiakan. Sebab ya tahu sendirilah. Ting 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 sobakso. Namun ketika mau keluar, boing boing, ternyata itu adalah ibunya Fran. Lah, ternyata bukan, Rek. Di cerita sebelumnya, ibunya Fran sudah meninggal saat berkelana. Lah, itu siapa dong? Wanita itu mengklarifikasi, dia bukan mama melainkan Fran boleh memanggilnya mama. Dan boing boing, terlihat Fran tidak bisa melepaskan diri dari genggamannya. Terungkap dia adalah Amanda. Masih ingat kan petualangan peringkat A yang diceritakan oleh Nell sebelumnya? Terlihat skill yang dimiliki Amanda sangat banyak. Dia memiliki beberapa gelar. Namun pertemuan mereka tak lama. Amanda menyampaikan salam jumpa. Tapi keesokan harinya, wah kebetulan. Lalu di perpustakaan, Fran bertanya tentang dungeon terdekat, yaitu dungeon Ulumut. Tapi, wah kebetulan, wah kebetulan, wah kebetulan, wah kebetulan, wah kebetulan. Anjir, ini gak kebetulan woy. Wah kebetulan. Karena sudah risih, Fran curhat ke Nell kalau dia selalu diikuti oleh Amanda. Nell pun menjelaskan Amanda emang orangnya seperti itu. Dulu dia mendirikan panti asuhan untuk merawat anak-anak yang terlantar, sehingga dia mendapatkan gelar pelindung anak. Dan tiba-tiba, wah kebetulan, dahlah capek admin cuy. Kemudian Nell memberitahu Fran kalau dia dipanggil oleh ketua serikat. Singkat cerita, di dalam ketua serikat menawarkan Fran kristal sihir peringkat D ke atas, tapi dengan syarat Fran harus menerima misinya, yaitu menyelidiki dungeon sarang laba-laba di dekat Elesa. Tapi Fran mau 10 kristal sihir. Sontak ketua serikat menawarnya 2 saja. Dan terjadilah tawar-menawar seperti emak-emak di pasar biasanya. Udah tahu harganya 80.000 malah ditawar 10.000. Gak ngotak kan? Ya, pada akhirnya Fran memenangkan penawaran itu dengan 5 kristal sihir. Nah, alasan ketua serikat memberinya misi ini adalah sejumlah petualang mencurigai kenaikan peringkat Fran menjadi peringkat D. Mungkin gara-gara menyuap gitu. Padahal ketua serikat sendiri yang memutuskan. Tapi yang lebih sakit hati lagi, mereka menyebut ketua serikat seorang pedofil. Awak, 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 awak. Nah, dengan misi ini diharapkan semua rumor tentang mereka bisa menghilang. Dan jika Fran berhasil menyelesaikan misi ini, dia akan mendapatkan izin masuk ke dungeon Ulumut. Lah kok tahu? Ya gimana lagi? Dia seorang ketua serikat. Otomatis dia bisa tahu semua informasi di desa Elesa. Tapi, wah kebetulan, dahlah. Di situ Amanda mengajukan diri untuk ikut, sehingga ketua serikat pun tak bisa menolak. Singkat cerita, di rumah mereka mau melihat kristal sihir yang ketua kasih. Peringkat D sejumlah 3 dan peringkat C sejumlah 2. Dan langsung saja master menyerap kekuatannya. Sehingga kekuatan master meningkat 45 poin. Dan juga skill master bertambah sangat banyak. Lalu kita diperlihatkan Amanda mengetes kekuatan Fran. Dan singkat cerita, mereka semua pun berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, boing boing boing, di belakang mereka terdapat para petualang yang menatap benci ke Fran. Perkenalkan, dia bernama Cruise Roy Sule.
anjir susahnya. Kita panggil saja Chris Rek. Dia adalah pemimpin ekspedisi ini. Lalu Chris menjelaskan selain mereka menyusuri Tengen sarang laba-laba, ini juga menjadi ujian kenaikan 2 party peringkat E. Selain itu, Chris adalah seorang pendekar. Chris tak sendirian. Dia ditemani oleh 2 anak buahnya yang bernama Rick dan Aizile. Mereka bertiga ditugaskan untuk mengawasi ujian mereka. Perkenalkan, 2 parti yang akan naik ke peringkat E. Parti pertama, pemimpin mereka yang bernama Krat. Dia pemimpin parti Raungan Naga. Tapi nih bocah paling mangkelin di scene ini. Nih bocah sangat songong sekali. Yos parti kedua, yaitu Netra Rimba. Pemimpin mereka bernama Furion, kita panggil saja Furi. Lah, gak deh, kita panggil saja Furion aja. Biar enggak kayak teman saya. Dia seorang Wood Elf sekaligus pengguna roh suci, seperti ketua serikat. Tapi dia tak sebanding dengan ketua serikat. Namun mereka terheran kenapa petualang peringkat A itu ikut dalam misi ini. Lalu Fran mengenalkan diri. Sontaklah Krat mengecek Fran dan menghina dia bahwa telah menyogok ketua serikat untuk naik ke peringkat D. Terlihat bahwa sikap Frat sangat songong dan sombong dengan pencapaiannya, padahal dia masih peringkat E. Tapi Master dan Fran sudah siap-siap bahwa nanti mereka akan diusik. Bukan Fran saja yang diejek, tapi Amanda juga. Sontaklah Amanda gak terima dan... Ya, meskipun setelah dikasih hukuman oleh Amanda, Krat masih saja mengejek Fran. Tapi Fran menyangkal bahwa dia tidak menyogok atau melakukan apapun kepada ketua serikat. Yes, kembali ke topik, mereka semua akan menyelidiki Tengen sarang laba-laba yang diawasi oleh serikat kota Elesa. Mereka ditugaskan untuk mengambil kristal sihir yang ada di dalam Tengen. Sekaligus mereka juga akan membasmi musuh-musuh yang menghalangi jalannya. Lalu Chris memberitahu mereka, Tengen ini sedikit demi sedikit menyerap energi sihir dari para monster yang mereka bunuh. Maka dari itu, jangan membantai mereka habis-habisan. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan. Tapi di perjalanan itu, Fran selalu diganggu oleh Krat. Tapi dia selalu mendapatkan karma instan dari perbuatannya. Mampus lu. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tempat tujuan. Namun mereka terlambat gara-gara mereka semua main-main. Alhasil di malam itu mereka menginap di tempat ini. Singkat cerita, malam harinya Fran ditugaskan untuk menjaga shift pertama, lalu kelompok kedua, lalu Raungan Naga, dan terakhir kelompok Netra Rimba. Di saat Fran menjaga AB Unggun, si Frat masih saja mengganggunya. Namun Frat membantah dia tidak menyogok sama sekali. Untuk membuktikannya, Krat meminta Fran untuk melawannya. Awalnya Fran mencuekannya, tapi semakin lama kok Krat semakin melewati batas ya. Alhasil Fran pun menerima tantangan tersebut. Dengan kesombongannya, Krat meremehkan kekuatan Fran yang padahal sudah tahu Fran sendiri levelnya peringkat D, lebih atas darinya. Lalu dia pun mengeluarkan jurus Raungan Amarahnya. Be aja sih. Tapi untuk tidak meninggalkan amanahnya, yaitu untuk menjaga lingkungan mereka, Fran mengeluarkan sihir pendeteksi monster untuk jaga-jaga. Dan langsung saja kita ke pertarungan mereka berdua. Tapi Krat dikalahkan dengan sebegitu mudahnya oleh Fran. Alhasil si songong Krat itu pun babak belur. Kemudian Amanda menawarinya untuk latihan bersama, atau kata lain bertarung dengannya. Amanda beralasan dia sudah lama tak bertarung dan bahunya menjadi kaku. Mumpung kesempatan emas, Fran menerima tantangan tersebut. Tapi dengan syarat, jika dia menang, jangan mengikutinya lagi. Tapi sebaliknya, jika Amanda menang, Fran harus memanggilnya Mama. Dan inilah keputusan Fran yang sangat tidak tepat.
Sebab tidak mungkin kan Fran mengalahkan Amanda, dia kan peringkat A. Saat mau bertarung, Fran memohon ke Master untuk tidak membantunya. Sebab dia ingin tahu bagaimana rasanya melawan petualang peringkat A. Lalu Amanda mengeluarkan senjata kesayangannya, yaitu pecut sihir. Dan kekuatannya itu sangat tidak ngotak sekali. Coba deh lihat. Dan mereka berdua pun mulai latihan. Serangan demi serangan Fran bisa hindari. Namun dia sama sekali tidak bisa menyentuh Amanda karena tidak ada celah untuknya. Tapi itu bukan kekuatan asli Amanda. Dan inilah kekuatan asli Amanda. Dengan mengalirkan sihir ke pecutnya, otomatis kekuatan pecutnya meningkat sangat pesat. Mulai dari kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Sampai-sampai pecutnya tidak bisa dibilang benda mati lagi, sebab serangannya sama seperti makhluk hidup. Serangan demi serangan Fran hindari. Tapi Fran juga terkena sesekali. Fran tak menyerah begitu saja. Fran mengeluarkan sihir lalu mengkumbu semua sihir yang dia punya. Sampai-sampai dia menggunakan sihir yang paling dia tidak sukai, yaitu pemisah kesadaran, untuk bisa menggunakan sihir ganda. Lalu ketika mau menusuk Amanda, sayangnya dia tidak bisa menembus pertahanan yang dibuat oleh Amanda. Alhasil Fran pun terpental ke belakang. Tapi tiba-tiba Fran mengeluarkan sihir apinya. Dan sontaklah ketua yang melihat pertempuran sangat sengit itu pun kaget. Tapi di dalam api muncul Amanda yang sehat walafiat. Ternyata Amanda selamat karena skill roh suci yang otomatis berfungsi ketika dalam bahaya. Tapi Fran sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan pertarungan ini. Sampai-sampai dia jatuh pingsan. Amanda pun merasa bersalah. Dia pun langsung memberikan obat untuk menyembuhkan luka Fran. Karena efek api yang dikeluarkan dari sihir hebat Fran, alhasil tempat itu pun terbakar hebat. Yah, meskipun Fran tidak bisa mengalahkan Amanda, tapi dia berhasil membuat Amanda mengeluarkan jurus pamungkasnya. Singkat cerita, Fran pun tersadar, sehingga dia langsung menepati janjinya untuk memanggilnya Mama. Tapi Fran tidak bisa mengucapkannya, sehingga Amanda pun langsung memeluk Fran untuk tidak memaksakan diri, memanggilnya seorang mama, sebab mamanya sekarang berada di dalam hatinya. Dan inilah alasan Amanda mendapatkan gelar penyayang anak. Singkat cerita, di pagi hari, Fran meminta maaf ke ketua telah merepotkan mereka semua dalam insiden tadi malam. Tapi ternyata mereka semua juga terpancing dan alhasil mereka terbawa suasana lalu menantang Nona Amanda. Ya meskipun mereka banyak, tapi tetap saja mereka tak sebanding dengan Amanda. Dan karena malam itu mereka semua sekarang percaya bahwa Fran cocok mendapatkan gelar peringkat D. Di akhir scene, mereka semua pun mulai masuk ke dalam dungeon. Dan kisah 10, jebakan trap spider. Di awal scene, kita diperlihatkan orang yang berniat masuk ke dungeon sambil membawa cairan merah. Lalu kita beralih ke mereka semua yang sudah sampai ke dalam dungeon. Lebih tepatnya sekarang mereka berada di lantai 1. Ya, di dungeon kali ini dungeonnya memiliki 6 lantai. Semakin ke dalam, monsternya semakin kuat. Kemudian ketua menyuruh para party menyusuri lantai 1 sebagai tugas pertama mereka. Ternyata Amanda teringat tempat ini yang dulunya terkenal menjadi salah satu tujuan utama para petualang. Sampai-sampai dungeon ini penuh dengan petualang. Tapi tak sedikit juga nyawa yang melayang. Apa yuk? Ya, lendir tersebut adalah pertanda akan adanya monster yang mengintai mereka. Bukan cairan itu loh, Rek. Wah, rusak kalian. Alhasil, mereka pun langsung bersiap-siap menghadapi gempuran monster laba-laba. Monster kali ini berjenis Trap Spider level 6, sehingga mereka bisa melawannya dengan mudah. Oh,
Ya, meskipun mudah, tapi jaring laba-labanya sangat kuat. Namun kelemahannya yaitu api. Tapi ketua menyuruh untuk tidak membakarnya sebab lendir itu bisa dijual dengan harga mahal. Yo, sekarang waktunya mereka turun ke lantai 2 bawah tanah. Di lantai 2 ini, mereka menemukan monster tipe serangga. Namun, mereka berdua hanya ditugaskan untuk menonton saja. Enak dong, ya enak lah. Karena bosan, Fran pun bertanya ke Amanda tentang skill, teknik, dan sihir. Amanda pun menjelaskan, pertama, teknik bertarung. Teknik bertarung digunakan dengan memanipulasi kekuatan melalui mana di dalam tubuh kita. Ya, seperti itulah teknik bertarung atau juga pecut Amanda. Dan untuk memaksimalkan kekuatannya, mudah hanya dengan mengalirkan mana ke senjata yang mereka pegang. Selesai penjelasan, tak terasa para petualang berhasil mengalahkan monster di lantai 2. Yos, kita berpindah ke lantai 3 bawah tanah. Di tempat ini, suasananya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan tak hanya itu saja, di lantai 3 ini terdapat berbagai macam jebakan. Awas jatuh. Ya, terlihat para petualang orangnya kudet udah tahu jebakan malah dipencet. Gimana sih, Gob? Tolong. Alhasil, di lantai 3 mereka semua terkena berbagai macam jebakan. Kemudian, ketua menyuruh anak buahnya untuk melacak sekaligus menghentikan jebakan-jebakan itu. Dan... Yuk lanjut pelajaran. Amanda menjelaskan tentang skill. Skill adalah berkat dewa yang diberikan kepada jiwa kita melalui dunia. Skill juga dibagi menjadi beberapa bidang. Yang salah satunya adalah trap detection, yang bisa mendeteksi jebakan. Selain skill biasa, ada skill unique dan extra skill. Yaitu semua tergantung kepada dewa yang memberikannya ke siapa. Dan yang terakhir adalah sihir. Sihir adalah sejenis trik yang mengharuskan kita memanipulasi mana di dalam tubuh kita, lalu mengeluarkannya. Sihir terbagi 4 elemen dasar, yaitu bumi, air, api, dan angin. Dan skill-skill itu bisa bertambah seiringnya tingkat lanjutannya. Tapi jika mereka ingin mempelajari sihir, mereka harus fokus ke satu elemen yang mereka pelajari. Contoh, mempelajari sihir air. Mereka harus mengelilingi tubuhnya dengan air dan merasakan sampai-sampai air tersebut menjadi satu jiwa dengan mereka, sehingga mereka pun bisa menggunakan sihir air. Dan jika tidak cocok, ya nggak berkembang tuh sihir. Dan untuk sihir angin, Amanda pernah membalut tubuhnya dengan angin, lalu membiarkan dirinya terbungkus oleh angin sepoi-sepoi. Dan yang pasti, telanjang bulat. Aku juga ingin, Master. Astagfirullah, topat Fran. Kata Master. Lalu, ketika mereka mau turun ke lantai 4, ternyata di sana mereka sudah dicegat oleh para speeder. Oh iya, Amanda lupa menjelaskan tentang kompleks sihir. Yaitu sihir yang aktif secara bersamaan. Atau bahasa mudahnya ya, menggabungkan beberapa elemen atau kumbo lah. Contoh, pria ini. Dia bisa mengeluarkan tanah, lalu juga bisa menembakkan tanah itu juga. Itulah yang dinamakan kompleks sihir. Kompleks sihir memiliki beberapa macam, contoh air api, api api, angin api, dan angin tanah. Tapi Amanda kepo, kenapa Fran kok bisa menggunakan 3 sihir? Sebab pada umumnya orang-orang hanya bisa menggunakan 2 sihir saja, termasuk dirinya juga. Dia hanya bisa menggunakan 2 sihir. Sontaklah Master dan Fran kaget bahwa mereka kan bisa menggunakan semua sihir, sehingga mereka harus menjaga kerahasiaan itu. Yos, setelah menghabisi setengah dari laba-laba di sana, karena untuk party di belakang, mereka pun melanjutkan masuk ke lantai 4 bawah tanah. Di lantai ini adalah lantai paling aman, karena tempat ini adalah titik aman dungeon. Waktunya makan, mari kita coba. Fran menawari Amanda kare terenak miliknya. Dan ini adalah pertanda jika Fran sudah mempercayai Amanda. Yos, lanjut pelajaran. Amanda menjelaskan tentang sihir cahaya yang bisa mengeluarkan pilar cahaya permunian dan sihir erosi.
Bu, tanya bu, apakah orang yang menggunakan racun dan kutukan itu orang jahat? Yah, tentu tidak. Sebab skill tetaplah skill. Karena Amanda mempunyai kenalan yaitu salah satu penyihir nekro. Orangnya itu misterius, berbeda dari yang lain. Karena pelajarannya sangat sulit, otak Fran pun sampai mendidih. Faktanya bahwa monster juga menggunakan sihir loh untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga beberapa monster mempunyai skill yang overpower. Dari tadi mereka semua kan menganggap misi ini terlalu enteng. It's tapi kata ketua, monster akan lebih banyak dan lebih kuat lagi setelah ini. Sehingga mereka harus menyerang secara berkelompok. Dan tak lupa juga dengan jebakan mematikannya. Namun ada jebakan yang sangat langka sekaligus paling bahaya di dungeon ini, yaitu bahasa Latinnya. Enggak bisa sebutannya. Ya, sihir tersebut membuat kita teleportasi berpindah ke dalam ruangan gelap. Sensei, jedar-jedar. Ya, Fran ingin sekali belajar menggunakan sihir petir. Namun, Master melarangnya sebab nanti Amanda dan yang lain akan mencurigai mereka. Namun karena Fran memohon terus-menerus, Master Boot menurutinya. Tapi dengan syarat untuk tidak menggunakan sihir tersebut saat ini. Alhasil, sihir petir mereka meningkat ke level 10. Namun Fran malah mengaktifkan sihir tersebut. Yos, sekarang mereka masuk ke lantai 5. Sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Master Tengen di lantai 6. Namun kali ini laba-laba lebih banyak dari sebelumnya. Karena itulah mereka pun berusaha keras untuk melawan para monster laba-laba. Namun tak sengaja kelompok dari krat terkena racun spider, tapi untungnya ada penawarnya. Semangat semuanya. Yuk, sebelum masuk ke lantai 6, ketua nge-briefing mereka dulu. Nah, ketika berhasil mengambil batu kristal dungeon kali ini, mereka harus secepatnya kabur dari goa dan otomatis ujian mereka juga berhasil. Yos, inilah lantai 6 bawah tanah. Terlihat suasana semakin berbeda dari lantai-lantai sebelumnya. Tak hanya itu saja, spider di sana berubah menjadi warna biru. Awalnya mereka berhasil mengatasi para laba-laba. Namun semakin lama mereka semakin kelahan dan tak kuat lagi untuk bertahan hidup. Namun anak buah kerat kehabisan penawar racun. Alhasil remaja itu pun sekarat. Tapi untungnya Fran datang dan langsung menyembuhkannya. Ya, terungkap itu adalah laba-laba yang berevolusi, yang dulunya Trap Spider. Namun sekarang mereka berganti nama menjadi Trick Spider. Sekaligus kekuatannya juga berganti. Alhasil mereka semua pun kaget. Mereka mengambil keputusan untuk mundur saja sebab mereka tidak bisa melawannya. Lalu mereka pun kabur dari tempat itu. Dan tiba-tiba ketua anak buah krat ketakutan. Terungkap mereka terkena serangan virus Confusion Toxin. Atau kata lain, serangan panik lah. Alhasil mereka lari lalu menabak Fran hingga terjatuh ke dalam suatu ruangan. Dan tiba-tiba tempat itu mengeluarkan cahaya atau mana. Lalu Fran dan ketua anak buah tersebut pun menghilang dan meninggalkan Master sendirian. Mereka semua kaget dan mulai mencari namun tak menemukannya. Tapi ada satu cara untuk menyelamatkan mereka, kata Amanda. Lalu scene berpindah ke mereka yang bertemu dengan Master Dungeon yang bernama Trickster Spider. Namun karena Fran tanpa sensei, dia pun kebingungan harus melakukan apa. Kisah 11, memanggil serigala iblis. Kisah berlanjut, Fran bertemu dengan Master Tengen, yaitu monster laba-laba. Namun karena tidak ada master, Fran pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian kedua pria itu terkena tembakan racun, lalu disusul dengan ledakan. Di sisi lain, mereka semua masih merapatkan bagaimana cara menumbuhkan Fran dan yang lain. Untuk meningkatkan keberhasilan, mereka membagi 3 tim. Yang pasti Amanda sendirian sebab levelnya lebih tinggi dari mereka. Lalu mereka pun memulai pencarian Fran dan yang lain. Namun mereka tidak menemukan penunjuk apapun. Kemudian Amanda mengeluarkan sihir angin untuk mendeteksi suara di sekitar. Sayangnya yang Amanda dengar hanyalah suara laba-laba saja.
Di belakang, Master kaget bahwa Amanda mempunyai skill seperti itu. Bukan main. Selain itu, Master mengkhawatirkan Frank sebab tidak ada dia. Otomatis, Frank tidak bisa melakukan sihir atau apapun, sebab semua kekuatannya ada di Master. Mustahil untuknya untuk mengalahkan Master Tenjin. Lalu kita diperlihatkan Frank yang benar-benar kewalahan menghindari serangan sekaligus jebakan si monster laba-laba. Karena masih belum menemukan solusi, Master mencoba untuk menggunakan skill pemisah kesadaran untuk mempercepat pemikiran. Lalu, saat melihat skill-skillnya, Master menemukan skill pemanggil. Mungkin dengan adanya peliharaan, keberadaan Van bisa ditemukan. Tapi, jika dia menggunakan kekuatannya sekarang, otomatis rahasianya akan terbongkar di depan Amanda. Tapi, demi keselamatan, Van Master pun bersikap bodoh amat. Peliharaan yang akan Master panggil ialah Roger Sumatra. Di penjara. Serigala rek. Kemudian Master memilih Serigala Onyx yang memiliki skill pendeteksi kehidupan. Master pun memulai pemanggilan dengan seluruh energi sihirnya. Tapi Roger Sumatra malah berniat menyerang Master. Nah lu, senjata makan tuan gak tuh? Amanda yang melihat itu pun mencoba untuk membunuh Serigala itu. Tapi terpaksa Master menggunakan telepatinya untuk memberitahu untuk tidak membunuhnya. Terungkap Serigala Onyx mengamuk karena terlalu banyak energi sihir yang dia simpan, yang menyebabkan kristal sihir di dalam tubuhnya melebihi batas bebannya. Secara tidak langsung, Serigala itu sedang kesakitan. Kemudian Amanda menyuruhnya untuk memberikan nama, bertujuan untuk memperkuat ikatan. Dan benar sih, peluang menjinakkan dengan nama sebesar 93%. Sehingga Master pun menamainya dengan nama Urushi, si Serigala Iblis Kegelapan. Ya, proses penamaan itu membuat kristal sihir Serigala kembali stabil, sekaligus Urushi bisa berevolusi. Jir, besar amat kayak... Tak hanya itu saja, Urushi mempunyai banyak skill. Langsung saja, Master menyuruhnya untuk mencari tuan aslinya. Dan... Di sisi lain, Fran terkena racun laba-laba. Namun, Master Urushi dan Amanda pun bergegas menuju ke arah Fran. Karena terkena racun mematikan, tubuhnya pun mulai melemah. Sehingga Fran pun pasrah dengan hidupnya. Tapi, Fran teringat dengan cita-citanya dahulu. Sehingga Fran pun mulai bangkit untuk menyelamatkan kedua pria itu. Ya, meskipun dia sudah terkena racun, tapi demi meneruskan cita-cita ayah dan ibunya untuk revolusi ras kucing hitam, Fran pun tak akan menyerah. Beralih ke Master yang sudah melewati beberapa rintangan. Sayangnya mereka menemukan jalan buntu, sehingga Amanda mencoba untuk menjebol tembok itu dengan menggunakan sihir angin. Di dalam ruangan itu dipenuhi dengan sarang laba-laba, sehingga Amanda dan Urushi tidak bisa memasukinya. Di sisi lain, Fran berusaha menghindari setiap serangan dari Master Laba-Laba. Namun, karena efek racun, Fran tidak bisa menghindari terus-menerus dan akhirnya dia pun terkena serangannya. Namun di luar, Master pun mengajukan diri untuk menjebol jaring-jaring dengan kekuatan panas. Dan secara kebetulan, Fran pun berlari berniat menendang Master Tenjin. Dan... Untungnya, Master muncul di waktu yang tepat sehingga Fran bisa diselamatkan. Akhirnya, mereka berdua pun bertemu kembali. Dan sayangnya, Monster Tenjin itu kabur. Tapi yang terpenting bagi Master adalah Fran. Master kemudian mengeluarkan sihir heal untuk menyembuhkan Fran. Lalu, Fran pun memeluk Master meskipun badan Master masih panas. Oh, anakku. Lu bukan ibu gue anjir. Kemudian Master mengenalkan Urushi kepadanya dan bilang itu adalah adik laki-lakinya.
Tapi Amanda kepo dengan pedang yang dibawa oleh Fran. Ayo lo. Tapi Amanda teringat kalau hal itu tidak boleh, sebab menanyakan senjata atau perlengkapan milik petualangan lain itu tidak sopan. Tapi Fran bersedia untuk menceritakannya karena Fran sudah percaya dengan Amanda. Ya, meskipun Amanda bukan orang jahat, tapi demi memiliki banyak orang yang Fran bisa percaya, Master pun mengizinkannya. Singkat cerita, setelah menjelaskan, Amanda langsung kelepek-kelepek sebab Master adalah senjata intelijen. Sebab dari dulu Amanda menganggap senjata intelijen hanyalah rumor saja, tapi ternyata beneran. Tapi Fran lupa dengan dua orang tadi, anjir, udah sekarat pula. Wah, ada Dewi cuy. Oh, bener. Untungnya mereka berdua tidak ingat apa-apa. Sebab jika mereka tadi mendengarkan tentang rahasia senjata Fran, Amanda akan memukulnya sampai amnesia. Yoroshiku ne, Shishou. Setelah itu, mereka pun pergi dari ruangan itu untuk mencari teman-teman yang lain. Di sisi lain, Master Laba-Laba itu pun marah setelah mendapatkan luka bakar di tangannya. Beralih ke Master, tiba-tiba mereka bertiga melihat cahaya terang dan merasakan aura sihir yang sangat kuat. Lalu muncul lawan baru mereka. Kisah 12, Fran tak sabar menantikan petualangan baru. Kita flashback saat Amanda pernah merawat ras kucing hitam. Di sisi lain, para petualang kewalahan menghadapi monster laba-laba sebab tak ada habisnya. Tapi mereka tetap berusaha untuk melawan monster tersebut. Namun, tak sedikit juga dari mereka yang terkena jebakan laba-laba. Aduh! Dan tiba-tiba datang batu besar menuju ke arah mereka. Dan untungnya, Fran datang di waktu yang tepat, sehingga mereka pun selamat. Yos, sekarang waktunya Fran beraksi. Fran dan serigalanya mengeluarkan jurus tembakan untuk membabat monster laba-laba. Namun Amanda juga tak mau kalah. Dia juga ikut-ikutan dengan menggunakan sihir anginnya. Dan ternyata burung hantu itu adalah teman mereka yang bernama Tarua. Lanjut, sekarang Fran mau melawan monster Jensen yang tadi lari dari mereka. Karena kejadian tadi, Fran disiksa, Fran sekarang sangat ingin balas dendam. Selain itu, mereka juga mengincar kristal langkah miliknya. Namun, Master Jensen mengeluarkan perisai jaring laba-labanya, sehingga mereka pun tak bisa menyerang. Di sisi lain, burung hantu itu mengeluarkan sihir heal untuk mengembalikan stamina dan menyembuhkan luka para petualang. Tapi tenang, kelemahan jaring laba-laba itu adalah api. Sehingga Fran pun hanya mudah dengan menggunakan sihir apinya. Namun saat berlari menuju ke arah monster, tiba-tiba monster menyerangnya dengan memanggil anak buahnya supaya mengurung Fran dan Master. Bertujuan supaya dia bisa melarikan diri. Karena terdesak, Fran pun tak punya pilihan lain selain menggunakan sihir petirnya. Dan... ya, dengan sihir itu, musuh tak akan mati. Tapi musuh tak bisa bergerak juga selama 1 menit. Ngarang sih. Sehingga kekuatan itu bisa berguna di lain waktu. Di sisi lain, Amanda yang melihat kemajuan Fran senang. Tapi tiba-tiba, Master Tenjin menyerang balik Fran, yang membuat Fran terpental jauh. Dan kejadian itu mengingatkan Amanda dengan anaknya yang bernama Flamia dan Kinan. Di saat itu, dia menyesal telah mengajari mereka berdua tentang sihir dan bertarung. Namun sekarang kedua anaknya sudah meninggal dunia. Amanda menyesal memberikan ilmu bertarung kepada mereka berdua. Dan ilmu itu malah menjadi malapetaka buat mereka. Sehingga Amanda pun tak mau kejadian itu terulang lagi kepada Fran. Dan... ya, Amanda mengeluarkan sihir angin dahsyatnya. Saking dahsyatnya, monster laba-laba itu hancur tak tersisa. Dan ternyata monsternya itu hancur bersama kristalnya. Nah lu, dan karena tujuan Fran adalah kristalnya, akhirnya Fran pun bete. Dan sekali lagi Amanda mengulangi kesalahannya. Yang tadinya berniat membantu malah menjadi malapetaka buat mereka. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi di belakang Amanda meminta maaf ke Fran telah menghancurkan kristalnya.
Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tempat inti dungeon. Di sana, mereka meluting kristal-kristal yang bisa dijual mahal. Tapi mereka harus merahasiakan tempat ini. Saat ada kesempatan, Krat menghampiri Fran untuk berterima kasih telah menyelamatkan anggotanya. Tapi tetap, dia sombong di depan Fran. Dan inilah yang Fran lakukan. Singkat cerita, mereka menginap di tempat sebelumnya. Di situ, Fran bertanya tentang anak kucing ke Amanda. Namun Amanda menjelaskan kalau kedua anak kucing itu sudah tidak ada di dunia ini. Karena itulah Amanda sekarang mendukung Fran untuk berevolusi. Tapi Amanda menyuruhnya jangan terlalu memaksakan diri. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai ke kota. Dan misi penyelidikan dungeon laba-laba ini pun selesai. Di kantor, ketua lega dengan pencapaian Fran yang membuatnya tidak dijuluki seorang pedofil lagi. Sehingga ketua juga memberikannya izin untuk memasuki dungeon Ulmud. Lalu Fran berencana untuk pergi dari kota Elesa besok atau lusa. Sebelum pulang, Fran disuruh untuk melihat kelasnya. Sebab kelas Fran sudah berubah menjadi Sword Magus. Ya, naik level lah intinya. Lalu dilanjutkan Fran mampir ke toko kakek untuk mengambil jirah yang dia pesan dahulu. Dan inilah jirah baru Fran. Bahan-bahan yang dipergunakan di dalam jirah ini gak kaleng-kaleng. Sebab bahan-bahan itu sudah diberi nama sehingga diberkati oleh dewa yang membuat status jirahnya meningkat. Tapi Master bertanya tentang kenapa pusar Fran terlihat. Yang membuat Fran malah semakin kawaii. Apa woi maksudnya woi? Kakek pun menjelaskan bahwa ras kucing hitam kebanyakan menyukai jirah yang ringan supaya mereka bergerak dengan bebas dan juga bisa merasakan aliran angin dengan kulitnya. Sebab mereka tidak menyukai perlengkapan berat karena mengurangi kecepatannya. Terbukti, Fran sangat suka dengan jirah tersebut. Tapi tenang, meskipun pusarnya tidak tertutupi oleh jirah, tapi jirahnya melindungi seluruh badan Fran. Terlihat saat kakek memukul Fran, dia malah mental sendiri. Tapi kakek menyuruh mereka untuk menghindari saja setiap serangan, sebab armor setebal apapun pasti akan rusak. Kemudian kakek memberitahu mereka kalau dia juga akan pergi ke kota Ulmud, kota yang akan Fran tuju. Namun sayangnya kakek tidak bisa mengikuti mereka sebab Fran dan Master menggunakan jalur laut. Sedangkan kakek adalah seorang kurcaci, habitatnya di pegunungan, otomatis dia tidak bisa berenang. Sehingga kakek akan mengambil rute darat saja. Tapi kakek menyuruh mereka setelah sampai di kota tersebut, mampir saja ke tempatnya. Di sisi lain, Amanda menghampiri mantan muridnya, yaitu Rufus. Di situ mereka berdua membicarakan tentang seorang kucing hitam, siapa lagi kalau bukan Fran. Sehingga mereka berdua teringat dengan dua pembuat masalah itu. Namun setelah kedua pembuat masalah itu keluar dari panti asuhan, mereka tidak pernah terlihat lagi. Dan hal itu membuat Amanda menyesal dengan keputusannya. Singkat cerita, di pagi harinya, Fran disambut oleh semua orang di kota. Mereka semua memberikan pesan untuk Fran supaya hati-hati saat berpetualang. Sehingga Master yang melihat itu senang, Fran mempunyai banyak teman. Lalu Fran berjanji ke Amanda, jika dia kembali lagi, dia pasti akan bisa melawannya. Namun Amanda terlihat murung sebab dia teringat dengan dua kucing yang pernah dia asuh. Dia takut kalau Fran tidak kembali lagi. Tapi Amanda tetap menyemangati Fran supaya dia bisa menjadi lebih kuat. Dan Fran mempunyai hadiah spesial untuk Amanda, yaitu Matane, Mamanda. Ya, lalu kita flashback ke masa lalu. Ternyata dua kucing hitam yang pernah dia asuh adalah ibu dan ayahnya Fran. Sehingga Amanda pun sangat senang melihat Fran ingin melanjutkan cita-cita orang tuanya untuk berevolusi. Anata tachi no wasuregata mi mitete agete. Terasshai!
beralih ke kantor. Ternyata pria ini adalah keponakan ketua syarikat yang ditugaskan sebagai mata-mata untuk menyelidiki Fran yang dicurigai sebagai mata-mata Retios atau musuh mereka. Tapi untungnya, kata burung hantu, Fran tidak memiliki sedikit pun niatan jahat dan malah hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran. Dan inilah episode terakhir dari Tenshi Shintara Gendeshita Season 1. Di akhir scene, kita diperlihatkan Fran terbang, namun Fran tertabak oleh sesuatu sehingga Fran pun jatuh ke sebuah rumah. Di dalam terdapat orang yang bernama Jen Dunvik. Dan bersambung. Yuk, gimana rek kabare? Ya, gak tahu sih. Sumpah cuy, admin. Ya, bagi kalian yang menonton sampai akhir sih, hebat sih. Terima kasih. Dan gimana cuy? Aduh, sampai akhir gini ya kan. Admin beberapa hari ini mengalami beberapa masalah gitu. Beberapa hari lalu, admin kan kaget gitu. Channel admin tiba-tiba hilang gitu. Kalau kalian nyadar ya kan. Soalnya jam berapa ya? Jam 9 malam lah. Admin cek, loh kok YouTube saya hilang gitu. Waduh, ternyata di ban sama YouTube. Tapi untungnya bisa kembali. Tapi ya kan, banyak video admin yang kena copyright cuy. Termasuk video mau sama dan itu cuy. Saiki Kusuo ya. Yang view-nya 200 ribu, 300 ribu. Aduh, admin sumpah cuy. Tertusuk banget dan itu apa, view admin ya kan menurun terus gitu. Admin bingung harus apa gitu. Makanya ya mungkin ini keputusan yang kata teman admin yang sangat tepat, yaitu membuat channel lagi. Dan mungkin kalian yang merasa, ya gak sih cuma satu orang sih yang dengarkan ini sih, mungkin banyak banget. Enggak, ya mungkin admin akan membuat channel lagi ya kan. Admin coba analisis dulu dah, apakah benar ini admin apa, channel admin beneran apa gak bisa naik gitu. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Dan bye-bye cuy.